Runo saat dengan apa yang berjaya. Wes, awal kali tadi salah mungkin bagaimana? Bagaimana? Hey, awal. Kembali bisa dipertahankan Cilang si angkat bagaimana? Hey, kabarnya seorang Rizal. Menjadikan saja poin bertambah, menjadikan saja 3-4 untuk kesempatan dari korang Nuno. 1-2-3 seorang Nuno, apakah sudah kembali angkat jawab salah-salah juga bagaimana? Bisa dipertahankan kali ini lagi-lagi Nuno sampaikan saja ke depan. Kembali angkat jawab di sana yang dituju. Lepas apa yang terjadi ke diri? Sementara Nuno bisa diantisipasi. Kedudukan bertambah, menjadikan saja 4-1. Sebab 1-2-3 lepas kembali angkat siap di sana yang terjun ke seorang juri dapatkan sampaikan saja. Namun apa yang terjadi kali ini bisa menghasilkan dengan baik kedudukan bertambah menjadikan 5-5 menuju ke belakang timbang-timbang anak sayang. Ada siapa kaya akan dituju mungkin Navagia. 1-2-3 masih beri kenaman BSM Kadalun. 1-1 kembali lepas kembali ada siapa mungkin Navagia seorang bagaimana. Kali ini terlalu panjang sementara seorang Aji menjadikan saja sementara 6-4 untuk kesempatan kali ini timbang-timbang 1-2-3 lepas sudah kembali angkatkan mungkin siapa di sana apa yang terjadi bisa dipertahankan lepas saja kali ini bisa menghasilkan dengan baik sementara bertambah menjadikan saja 7-4 menuju ke belakang Navagia timbang-timbang anakku sayang. 1-2-3 serve kembali ada siapa kali Navagia seorang bagaimana apa yang terjadi kali ini bisa menghasilkan dengan baik bertambahkan saja menjadikan saja 5-7. Selamat datang juga untuk Airbang. Terima kasih hadir kita sebagai ini Airbang. Sekarang kesibu. Ya, kembali lagi masih dari tingkat ini apa lepas kembali. Apa yang terjadi Navagia? Sementara cukup tapi bisa menghasilkan dengan baik kedudukan pertama menjadikan 6-7 atau menuju ke belakang timbang-timbang siapa yang akan tuju ke seorang Rizal 1-0 kembali angkat ada siapa di sana yang dituju bagaimana sontekan namun apa yang terjadi bisa diantisipasi sudah terlebih dahulu tertangkap sementara untuk seorang Watson kali ini menjadikan saja 8-0 8-6 seorang aset timbang-timbang dari BSM Kadalung lepas sudah kembali atas serang Nuno saat dengan apa yang terjadi dari seorang Ijun bisa menghasilkan dengan baik seorang Ijun menjadikan saja 7-8 satu lead di muka untuk mengejar persamaan Navagia masih dari seorang siapa di sana yang akan dituju mungkin Aji timbang 1-2-3 lepas sudah kembali angka kali ini Zoya seorang bagaimana apa yang terjadi Navagia sementara seorang Jerry belum bisa menembus jantung sementara bertambahkan saja untuk kedepan dari Anpas menjadikan 8 sama seorang Aji 1-0 kembali angka PG siapa di sana yang lebih seorang Juhain apakah sontek atau Soroni lagi-lagi apa yang terjadi namun apa daya kali ini sementara dalam pengertian kedudukan bertambah menjadikan 9-8 masih dari seorang Aji Gebat menggunakan seorang Aji timbang-timbang 1-2-3 apakah sudah kembali angka siapa di sana seorang Juhain Navagia awal kali ini apa seorang Rama bisa masukkan kali ini apa yang terjadi sementara tidak bisa diselamatkan seorang dari Anpas kali ini menjadikan saja 9-9 timbang-timbang anakku sayang 1-2-3 masih saya lakukan sudah kembali angkat ada siapa di sana mungkin bagaimana kali ini dengan begitu cantik dapatkah dari Anpas muda tentunya mungkin ada seorang Rai punya nama Ruli pergi ke belakang, nampaknya ada siapa gerangan yang akan dituju mungkin 1-2-3 serve, lakukan sudah kembali angkat ada siapa, bagaimana apa yang terjadi kali ini tidak bisa diselamatkan kedudukan bertambah kembali menjadikan saja 11 timbang-timbang anakku sayang 1-2-3 masih ada siapa gerangan 1 serve kembali namun apa yang terjadi sementara menjadikan saja poin untuk BSM Kadalung 10-11 masih ada seorang Rona mundur ke belakang timbang-timbang 1 serve kembali angkatkan siapa di sana mungkin apa yang terjadi bisa dikemenangkan seorang bocor kali ini bagaimana apa yang terjadi kali ini apakah keluar atau masuk bertambah menjadikan 11
11 sama 11 untuk kesempatan berikut nomor A, BSM. Timbang-timbang BSM lapangkan sudah. Kembali angkat siapa di sana yang tujuh mungkin seorang ada. Ha! Kali ini lapangkan seorang boleh terlalu panjang lebar berlapangan. Kedudukan bertambah kembali untuk lawan dari BSM Kadawung. Sementara kali ini masih dipegang seorang Rona. Timbang-timbang Rona satu saya melakukan sudah kembali angkat arah siapa kali ini ya. Bagaimana? Namun apa yang terjadi? Sementara lagi-lagi kali ini Nafabia menghasilkan dengan baik. Kedudukan bertambah menjadikan saja 12 sama 12 sama timbang-timbang. Saya pada diserang mungkin ada seorang Zue seorang kembali ada siapa? Apa yang terjadi? Contohkan saja aha. Namun apa yang terjadi kali ini terlalu lebar luar lapangan. Kedudukan bertambahkan saja menjadikan saja Nafabia 12, 1, 2, 3, 4, kasaran mereka angkatkan kembali. Siapa di sana mungkin apa yang terjadi? Bagaimana? Misalkan seorang Rona angkat mungkin terlihat cantik kasaran Uno. Bagaimana? Cantik saja mungkin. Apa yang terjadi kali ini tertangkap sementara. Laki-laki kali ini bertambahkan saja menjadikan saja 13 sama timbang-timbang ada kesayang 1, 2, 3 lepaskan sudah kembali angkat ada serangan juga bagaimana asyik aha bisa dipertahankan dulu kembali bisa dipertahankan nampak ya ada siapa di sana orang ucap kembalikan langsung saja sorong ke depan kembali masih dari anfas Nono kali ini hai Nono nampak ya bisa berjuang pertahanan dari kenaman BSM menjadikan saja 14-13 menggantikan kali ini seorang Zir Navaya untuk mereka timbang-timbang anak kesayang siapa kaya akan dituju mungkin 1, 2, 3 masih dari seorang Aji satu set kembali angkatkan mungkin arah siapa bagaimana sampai bisa dipertahankan kali ini agar bagaimana kembali seorang Agis bagaimana Nuno apa yang terjadi ha? Kali ini pergabungan dapat kekurang begitu akurat tetapi menjadikan rekor terjadi menjadikan saja 15-13 untuk kesempatan kali ini timbang-timbang masih dari seorang Agis kembali apa yang terjadi sementara terlalu lecing lebar keluar lapangan kedudukan bertambah menjadikan saja 14-15 timbang-timbang Zuhe lepas kembali angkat ala siapa mungkin apa yang terjadi bisa dipertahankan wey langsungkan saja ke depan kembali masih bisa diselamatkan hai Rijal kali ini bisa menghantam dengan baik bertambah saja menjadikan saja 16-14 ini nampak ya 1, 2, 3 timbang-timbang masih Nuno sebuah lakukan kembali angkat ala sampai disana Zuhe bagaimana lepas apa yang terjadi kekurang seorang dari sang aset jaga dan tepangan menurut belakang timbang-timbang 1, 2, 3 tepang kesudah dan apa kali ini ada siapa lepas kali ini menghantam dengan baik rekor berjari walaupun di pendung bertapakan saja menurut ke belakang timbang-timbang seorang Rijal 1, 2, 3 Rijal kali ini 1, 2, 3 ada siapa kaya angin tujuh mungkin lepas kesudah kembali angka Zue seorang saja mengherang apa yang terjadi namun kali ini di pendung sudah bertambah menjadikan saja 19-15 menit belakang timbang-timbang anak kesayang satu sam kembali angkat ada siapa apa yang terjadi namun kecoh sudah nafalnya seorang ucap kali ini menjadikan saja untuk kenaman dari ampas di langsing kali ini 2-15 timbang-timbang 1, 2, 3 set melakukan kembali angkat siapa di sana yang terjadi seorang jadi apa yang terjadi kali nafaknya seorang aset bisa menghasilkan dengan baik kedudukan bertambahkan saja menjadikan 16-20 siapa gerang yang akan dituju mungkin apakah seorang aset menuju ke belakang timbang-timbang aset 1, 2, 3 lepaskan sudah datang tinggi kembali angkat apa yang terjadi nafaknya terlalu panjang set yang diberikan menjadikan saja poin menjadi 21-16 masih dari kenaman pas punya nama satu set kembali angkat ada siapa apa yang terjadi sarongkan saja mungkin bagaimana bisa dipertahankan kali ini tinggal begitu santai dapat seorang karena menjadikan saja poin 17-21 menuju belakang timbang-timbang hormat ada siapa yang akan dituju mungkin nafaknya satu set kembali lepaskan sudah apa yang terjadi kali
Menjadikan 18-21 timbang-timbang satu set kembali lepaskan sudah angkat ada siapa nampaknya namanya sudah serang Rudy kali ini menjadikan saja 19-21 Herman punya nama set kembali angkat ada siapa bisa mungkin Rani Rona nampaknya bisa dikembalikan sorong saja apa yang terjadi bisa dipertahankan angkatkan tak mungkin bagaimana bisa dipertahankan ada seorang Zunge langsung saja mungkin itu yang terjadi bisa diselamatkan sampaikan kali ini bukan bentuk cerdik nampaknya apakah seorang Rani menghasilkan dengan baik menjadikan saja 20-21 karena masih dari BSM karena siapa beraninya akan ditutupi seorang Herman Herman berulangkan timbang-timbang 1, 2, 3, 1, 1 kembali angkat arah siapa di sana yang ditutupi oleh seorang Agis bagaimana bisa bertahankan seorang Rani lagi-lagi Rani kembali angkat Agis nampaknya lepas bisa dipertahankan contekan Rani namun apa yang terjadi kiri perebutan sudah menjadikan saja 22-20 timbang-timbang anakku sayang 1-2-3 apakah sudah kembali angkat alas siapa di sana yang ketujuh kali ini dibunuh namun bisa menghasilkan dengan baik mereka terjadi menjadikan saja 21-22 untuk kendalikan timbang-timbang anakku sayang Rona punya nama lepas kembali angkat alas siapa di sana ketujuh Agis bagaimana Rona Herman angkat ada siapa kali ini contekan saja mungkin bagaimana Sonek Noro kembali Herman angkatkan kali ini contek saja bisa dipertahankan angkat dari seorang Agis ya apa yang terjadi bisa diselamatkan apakah lagi-lagi pas bisa diselamatkan dengan baik namun apa yang terjadi ada Herman angkat Zuhil hari ini seorang Rani hasilnya dengan baik sontekan dia begitu manis nampaknya menjadikan saja 22 sama Rona menuju ke belakang timbang-timbang Rona satu set kembali angkat ada sebenarnya Rizal bagaimana apa yang terjadi namun apa yang terjadi sudah terlebih dahulu menyentuh lantai si kulit bundar bentuknya menjadikan saja 23-22 seorang izin Zina timbang-timbang satu set kembali angkat siapa di sana apa yang terjadi masuk penyataan kali ini sementara bertambah menjadikan saja 24-22 timbang-timbang satu set kembali ada Herman angkatkan mungkin ada salah namun selesailah sudah 25-22 ya tidak mungkin di babak awal pertama untuk kedua gerbang event tingkat 2022 baik kita saksikan konsentrasi kembali di set yang kedua yang mana kali ini Antas sementara unggul dan bola ada di sang predator Ruli kali ini baru ke belakang Ruli lepas ada sampai penyelamatan cukup baik Asep tuh dapat dikembalikan dengan baik siapa di sana Luis ada lagi pergerakan siapa di sana perebutan kali ini hingga Antas kembali memecahkan poin 1-0 1-0 kembali nomor punggung 26 Ruli punya nama Ruli Hade nampaknya 1-2-3 Ruli lepas sudah ada siapa di sana Herman sontekan kembali nampaknya keluar lapangan dari BSMK Daun bagaimana stabilitas nampaknya belum terlihat dari seorang Asep sehingga poin kembali 2-0 untuk Ampas kembali Ruli Hade mundur ke belakang timbang-timbang adikku sayang 1-2-3 timbang-timbang lepas ada satu penyelamatan cukup baik Asep Juhe yes. Masih dapat dikembalikan dengan baik yes ada satu pengembalian bola yes 1-2-3 terperangkap pelanggaran kali ini seorang Ijun Juna sehingga poin kembali bergeser 1-2 satu quarter last ball kepunyaan BSMK Daun Asep punya nama lepas dengan tenang ada siapa di sana yes yes apa yang terjadi masih ada siapa di sana yes tangan gadang kali ini kembali berhasil menggeser poin BSMK Daun 2-0 2-0 kali ini berkat belakang 1-2-3 kembali Asep lepas sudah dengan tenang dapat diselamatkan dengan baik siapa yang ketujuh kali ini lagi-lagi satu pergerakan tangan beracun seorang Injun Juna satu atlet dari Bojong Sukamulia Indonesia kembali menggeser poin 3-2 Injun
mendasar tanggul ada berlawan sanggih BSM Kadawun. Satu tribol kali ini, 1, 2, 3, yes. Satu penyelamatan cukup baik BSM Kadawun. Yes. Out. Kali ini satu pukulan serang Dadang terlalu panjang keluar lapangan sehingga Fenton balik bergeser. TTB konsentrasikan kembali pisang goreng, yes. Dapat dikembalikan dengan baik. Satu penyelamatan seorang Lulu kembali menggeser poin 5-2. Bagaimana BSM Kadawun? Anda kembali tercecer 3 poin. Siapa yang ditujukan sang beber angkat tinggi mandiri? Masih dikembalikan dengan baik. Pada Mulia Abadi kembali dapat selamat terus. Satu pergerakan Lulu kali ini terhalang kita jari. 1, 2, 3, 3, 5 menit ke belakang. Asep Juve. Ya mana satu atlet kali ini satu mundur ke belakang. Siapa yang dituju Nono? Begitu bernafsu seorang Nono tapi masih dihalangan. Seperti Harmoni membakar mangsa. Dapat berbentuk dengan baik 4-5 kali ini skor sementara. Masih tertinggal 1 poin Asep Juve. Lepas sudah dapat diterima Ruli. Angkat Agis. Siapa yang dituju kali ini beramai enam? Masih dapat dikembalikan dengan baik, yes. Dapat ada lagi sahaja Dadang Herman. Yes, 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 yes. Dapat kembali 1000. Ada satu pengembalian bola yang sangat baik. Apa yang terjadi? Satu bendungan seorang Roni. Roni kembali menggeser poin 5-5. 5-5 kembali Asep Juhe mundur ke belakang. Timbang-timbang Asep Juhe dapat dikembalikan dengan baik. Yes. Satu penyelamatan. Angkat Herman langsung saja nampaknya. Siapa yang dituju? Yeay. Kembali dapat dikembalikan dengan baik Herman. Satu pergerakan tajam. Yes. 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 Bandung dengan baik. Hingga poin kembali bergeser 6-5. Belum hadir lagi dalam perjalanan dan Badar Sen Channel. Silakan liput dengan baik. Ada juga Hendra Sen Channel. Yang mana kita kembali lagi ke lapangan. Yang mana Bapak Wasit Tabayat telah memanggil kedua tim kembali. Bola masih ada di Asep Juhe. Lepas sudah Asep Juhe ada Ruli. Angkat siapa yang dituju Ruli? Rangan Seri. Masih dapat dikembalikan dari Dadang. Seorang Dadang. Bedak letik bisa ngapun dari BSM Kadawun kembali menghasilkan poin 7-5. 7-5 kembali seorang Asep Juhe. Sang senter senior BSM Kadawun angkat Agis. Siapa yang dituju? Yes! Apa yang terjadi? Satu kesalahan sendiri dari Angkas kali ini menghasilkan poin kembali 8-5. 8-5 Asep Juhe kembali mendekat belakang konsentrasi. Satu penyelamatan cukup baik angkat tinggi Nono. Evan Gold kembali. Satu percobaan serang Nono kembali dipatahkan dengan baik sehingga poin kembali bergeser 9-5. 9-5 Asep Juhe kembali mendekat belakang. Lepas sudah ada siapa di sana Ruli Agis. Siapa yang dituju Nono? Apa yang terjadi? Kali ini satu percobaan seorang Lulu kembali menerobos pertahanan BSM Kadawun 6-9. Agis Sajiwo lepas sudah angkat siapa yang dituju? Yes. Apa yang terjadi? Nomor punggung 3 nampaknya Roni terperangkap pelanggaran. 7-9 kali ini Agis kembali menerobos belakang. Satu atlet pada Agis Sajiwo. Agis Sajiwo lepas sudah ada satu penyelamatan sang libero. Yes. Satu pukulan semi seorang Dadang. Satu atlet luar biasa kepunyaan Sukawan dari Indonesia. Pernah menimba ilmu bersama Indojaya. 10-7 kali ini Dadang. Lepas sudah angkat tinggi siapa yang dituju? Yes! Adek dalam hati berkata Rasano masuk deh. 8-10 kali ini mundur ke belakang. Yeay! Satu kesalahan kali ini dari seorang Nunu kembali menggeser poin BSM Kadawun lewat nomor punggung 3. Siapa yang disana nomor Roni? Roni timbang-timbang adikku sayang Roni. Ada Nunu angkat Agis. Yes! Apa yang terjadi? Satu serangan Agis kembali. Napa yang tidak bisa mengembalikan bola dengan baik? Siapa yang kembali bergeser 12-8.
12-8 konsentrasikan sesat. Masih dapat dikembalikan dengan baik. Yes. Satu pukulan tajam. Seorang Rudy nampaknya masih dapat mentalitas seorang Asep. Pengen kembali bergeser kali ini 13-8. Tinggal 5 poin dari ampas. Angkat siapa yang dituju. Yes. Rica kali ini kembali menusuk tajam dengan hentakan berbahaya. Dengan poin kali ini 9-13. Rica ke belakang. Rica Ramli Setiawan. Apa yang terjadi? Angkat tinggi Herman. Apa yang terjadi? Masih dapat dikembalikan dengan baik. Ada siapa di sana? Kembali ada siapa di sana? Hei! Nomor punggung hampa. Ronak nampaknya kembali menggeser poin 14-9. Informasi untuk main kedua yang dipersiapkan Pilari Banjaru akan berhadapan dengan Forkat Cigintu. 15-9 kali ini seorang setangan besi Herman nampaknya kembali menggeser poin untuk PSM Kadawung. 15-9 berhadapan dengan PSM Kadawung. Ya, kita kembali lagi ke lapangan. Konsentrasikan saat seorang Herman nampaknya kembali membawa satu ancaman cukup nyata. Timbang-timbang adikku sayang. Kita saksikan sama-sama ke lapangan. Lakukan sudah ada dulu. Angkat 7. Yes! Satu pukulan Rudy masih dapat dipatahkan dengan baik. Ada Herman. Satu free ball ke dia. Yes! Kurame Edan. Tidak bisa dikembalikan dengan baik seorang Ejo Jona. Sehingga poin kembali bergeser PSM Kadawung 16-9. Kita saksikan sama-sama ke lapangan. Nampaknya Ampas Cilengsing kehilangan stabilitas permainan di lapangan. Yang mana tadi di set yang pertama mengungguli dari PSM Kadawung dan kali ini tercecer 7 poin. Angkat siapa yang dituju? Kali ini Herman nampaknya tidak bisa mengembalikan bola dengan baik. 10-16. Kali ini Aji Gebot. Lepas sudah Aji Gebot, dapat tidak balikan dengan baik sang leader. Yes! Apa yang terjadi seorang Asep? Kali ini dapat dibendung dengan baik sehingga poin kembali bergeser 11-16. Kembali Aji Gebot menerkam belakang Aji. Ada penyelamatan sang leader PSM Kadawung. Sehingga menjadi satu serangan cukup baik serang Asep. Dan poin kembali bergeser 17-11. 17-11. Kali ini Rona menerkam belakang timbang-timbang Rona. Ada satu penyelamatan dulu angkat. Yes! Apa yang terjadi? Masih dapat kembali dengan baik. Luar biasa. Satu penyelamatan tapi sayang terhalang kita jari. Mengingat poin kembali bergeser 18-11. 18-11 kembali nomor punggung 4. Nampaknya Rona nampaknya kembali membawa satu ancaman cukup nyata. Bagaimana Sintang Jaya? Lepas sudah ada satu penyelamatan. Siapa yang dituju? Aji Kebuah. Satu penyelamatan cukup baik. Yes. Kembali nampaknya kecerdikan Asep Juhe mulai nampak terlihat di siang hari ini. 19-11. Kembali Rona menukar belakang tembak. Lakukan sudah dapat terima dulu angkat tinggi. Yeah. Apa yang terjadi? Masih dapat dikembalikan. Yeah. Kadang kali ini masih dapat dibantu dengan baik ampas. Yes. Satu pengembalian bola cukup baik. Tapi sayang kali ini bola jatuh di lapangan sendiri dan poin kembali bergeser 12-19. Masih tertinggal 7 poin ampas Cilengsing. Rudy kali ini menurut ke belakang. Rudy lepas sudah. Ada Herman angkat tinggi. Yes. Terlalu pendek tapi masih dapat dimanfaatkan dengan baik. Seorang Asep nampaknya kembali melakukan satu pukulan kui Pais Nilam. Hai 22-12. Asep ke belakang timbang-timbang. Konsentrasikan sesaat lepas. Ada Ruli angkat siapa yang yes. Nunu kembali melakukan satu pukulan keras tapi saya terlalu melebar keluar lapangan. 21-12 kembali ada Nuno. Apa yang terjadi? Nampaknya kali ini serang dulu kembali gecoh. 22-12 kali ini kembali PSM Kadawung timbang-timbang. Asep kembali lepas sudah ada Ruli angkat tinggi. Yes! Hai!
Luar biasa seorang Ejon Juna. Satu atlet renang terkuat dari Tasik Malaya. Kembali dapat angkat siapa yang dituju. Yes! Dadang! Bagaikan harimau menerkam mangsa. Bagaikan layang-layang di cat hilang. Nampaknya satu pukulan seorang Dadang membombardir satu pertahanan empat silengsing. Kali ini kembali satu primo. Satu, dua, tiga. Yes! Bandung dengan baik. Seorang Lulu kali ini kembali menunjukkan satu benteng Cina 14-23. Ada Agis sudah ke belakang, timbang-timbang Agis angkat tinggi. Yes! Apa yang terjadi masih dapat dikembalikan dengan baik. Kali ini Dadang lepas. Wey! Apa yang terjadi? Masih ada Asef Juhe. Satu primol anpas. Lulu lelelelele. Masih dapat dikembalikan. Satu. Nampaknya luar biasa 15-23. Kembali Agis sudah ke belakang, timbang-timbang. Siapa yang di sana? Yes! Herman setelan besi. Masih terbaca dengan baik. Yes! Treble! Luar biasa nampaknya serang Aji Getot. Tertetes kekuatan Rani Getot. Hai! 16-23 lepas. Angkat siapa yang di sana? Herman Stan Besi. Set poin nampaknya kali ini 24-16. Dadang mundur ke belakang, timbang-timbang adikku sayang. 1-2-3 Dadang dapat terima uli angkat tinggi 70. Masih dapat dikembalikan Herman. Masih dapat dikembalikan sang libero. Herman kali ini ada satu primo. Anpas dulu siapa yang dituju. Yes! Apa yang terjadi? Nampaknya kembali habis. Kali ini di set yang kedua dengan kemenangan BSM Kadal. Dipersilakan untuk melibat kembali. Ibarat posisi Anda pun. Kita kalian bersama-sama masih dengan BSM Kadal. Tentunya di mana juga ada MA Mulia Abadi, SJ Sindang Jaya, PSC Palasari Jaya. Terima kasih mungkin 1-2-3 apakah sudah kembali angkat siapa disamping seorang Juhe. Kembali Wes, kembali angkat kembali masalah seperti itu apakah apa itu seorang Nonu. Hai, pesa pertama untuk seorang Nonu. Anpas menjadikan saja 1-0. Satu untuk kesempatan dari kenapa lapang seorang Ruli. Imbang-timbang seorang Ruli. 1-2-3 ada siapa kenangan cepat bukan sudah kembali angkat. Apa yang terjadi? Kali ini diterhasilkan dengan baik untuk menemang dari Anpas. Menjadikan saja 2-0. Inilah bukan seorang Ruli punya apa-apa. Imbang-timbang anak kesayang masih seorang Ruli. 1-0 kembali lepas. Untasan Afak ya. Contekan sui bagaimana apa yang terjadi. Contek. Menjadikan saja 3-0 sementara bertambah untuk Anpas Cilengsing tentunya. 1-2-3 seorang Rui kembali seorang Herman angkat Juhe dapat yang ada sampai Dadang apa yang terjadi? Kali ini dia boleh amatan kurang begitu akurat. Menjadikan saja pecah pertama untuk kenaman dari BSM Kadawung. 1-3 timbang-timbang seorang Asep. 1-2 siapa gerangan yang akan dicuba bagi 1-1 kembali. Lepas saja mungkin alas siapa diserang Egy. Zuna punya mama ataupun seorang Ijun kali ini bisa mencoba pertahanan dari kenawan BSM Kadawung untuk kenawan dari sementara untuk Anpas 4-1. Inilah mungkin seorang Ijun 1-1 melakukan sudah. Apa yang terjadi kali ini? Namun dia belum bisa menembus jantung sementara. Sip yang diberikan kali ini apakah telah mendasar menentukan pertama menjadikan saja 2-4. 2-4 untuk kepada seorang Juhe. 1-0 lakukan sudah kembali angkat siapa di sana yang dicoba bagaimana apa yang terjadi bisa dipertahankan apakah bisa kembali angkat saja mungkin kita bakal kembali arah siapa yang dituju kali ini lagi-lagi Herman. Kali ini apakah seorang Herman si tangan di sini bisa menghasilkan dengan baik kedudukan pertama menjadikan saja 3-4. 1 poin dibuka untuk mengejar bersama seorang Juhe. 1-0 kembali angkat. Alas siapa di sana mungkin yang itu seorang Yegi bagaimana kembali apa yang terjadi lagi-lagi keluar lapangan bertambah menjadikan saja 4-1.
Sebab empat penduduk kebagian timbang-timbang anakku sayang. Satu siap seorang cuyar lepas kembali angka seorang zina. Ada sebeli samuk seorang apa yang saya bagikan, apa yang terjadi. Lagi-lagi kali ini apakah seorang roli belum bisa merebus jantung kedudukan pertama. Menserikan 5-4 masih seorang Zuhe. Zuhe 1-2-3 timbang-timbang satu siap. Lakukan sudah kembali angka. Ada siapa hari ini bagaimana dulu? Namun afadaya kali ini apakah rekor terjadi. Menjadikan saja 5 sama 5 untuk kesempatan dari atas di dosing ini mungkin seorang Agis. Satu sub kembali ke ada siapa lepas di Juhi. Bagaimana lepas? Sampaikan seorang Herman Mabaga bisa menghasilkan dengan baik kedudukan pertama. Menjadikan saja 6-5. Inilah mungkin seorang Dedar timbang-timbang anakku sayang. 1-2-3 seorang dan satu sub kembali. Ada Juna Navaka saudara Agis. Bagaimana bisa dipertahankan Juhi? Ada Herman bisa dipertahankan. Namun kali ini tertangkap saja sementara seorang Juhi. Kedudukan bertambah sementara kali ini bertambah. Menjadikan saja 7-5. 7 untuk kesempatan kali ini masih untuk kenaman dari BSM Kadawu. Timbang-timbang satu set lakukan sudah. Kembali angkat arah siapa disayang. Tujuh bagaimana apa yang terjadi. Nampaknya seorang Nunu bisa mencoba pertahanan mungkin dipegang seorang Erwan. Tapi belum bisa mengantisipasi kedudukan pertama menjadikan saja 6-7. Jumpaki seorang dulu dari kedepan ampas satu serup. Angka tinggi apa yang terjadi terlalu panjang. Saya pendirikan seorang dulu. Delapan enam nafak ya. Masih kita akan lihat bersama-sama perpindahan penduduk terjadi di mana kedua kenama antara kedepan dari ampas maupun dari BSM. Ya, 6-8 nampaknya kali ini. Walau masih ada di nomor punggung 3 BSM Kadaru. Rani nampaknya kali ini lepas sudah. Angkat siapa yang dituju? Satu hentakan tajam seorang Rijal. Kembali dapat dibaca dengan baik. Mengingatkan kembali bergeser 9-6. 9-6 Rani kali ini ke belakang timbang-timbang Rani. Ada siapa di sana angkat tinggi seperti itu? Haji Gebot. Terpeleset tajam nampaknya kembali seorang Haji Gebot. Mengingatkan kembali 10-6. Bagaimana kali ini ampas tertinggal 4 poin. Ada siapa di sana angkat tinggi dulu. Masih dapat dibentuk kembali seorang Rui. Seingat poin kembali bergeser 11-6. 11-6 kembali nomor punggung 3. Dampaknya kali ini lewat Mulia Abadi. Mundur ke belakang lepas sudah. Bagaimana kali ini pesanan ikannya banyak bro. Mandiri. Hei kacau menusukkan satu pukulan tajam. Ingat poin kembali bergeser 12-6. 12-6 kembali Roni menurut ke belakang timbang-timbang adikku sayang. Ada siapa di sana Agis? Apa yang terjadi? Masih dapat dikembalikan Rijal. Apa yang terjadi? Tidak dikawal dengan baik kali ini satu pukulan Roni. Ingat poin kembali bergeser 7-12. 7-12 kembali Rijal. Mundur ke belakang timbang-timbang Rijal lepas sudah. Satu penyelamatan dadang angkat siapa yang dituju Asep. Kembali Agis angkat siapa di sana. Ruli penyelamatan satu pribol BSM kali ini angkat tinggi siapa di sana. Masih dapat dikembalikan dengan baik. Apa yang terjadi ada siapa serangan kembali dari ampas. Ruli. Sayang seribu sayang. Satu pukulan Ruli kali ini terlalu panjang keluar lapangan seribu kembali. Lampu kuning menyala. 13-7 Herman lepas sudah angkat tinggi. Yes. Luar biasa seorang Rui. Masih bisa mengeluarkan satu sampai kerunal. Kembali 8-13 kali ini menurut kebelakang ampas. Satu penyelamatan cukup baik BSM Kadang. Lagi-lagi nomor punggung 8. Gepoy 14-8. 14-8 kali ini Rena mundur ke belakang timbang-timbang adikku sayang. 1-2-3 apa yang terjadi? Nampaknya satu pengembalian bola kurang baik. Dapat selamatan angkat tinggi Nampaknya bola Sarijaya